cara pasang atau cara ganti suara telolet di Bus Simulator Indonesia. Pertama-tama, klik garasi. Lalu klik lambang speaker. Oke guys, kita coba putar dulu suara telolet yang orinya. Nah, sekarang kita ganti dengan suara telolet Basuri. Caranya, klik pilih audio. Lalu klik file manager. Lalu klik tempat penyimpanan teloletnya. Karena di sini suara telolet saya masih tersimpan di folder download. Jadi di sini saya klik folder download. Lalu pilih suara telolet yang akan dipasang. Caranya tinggal diklik saja. Nah, di sini saya akan coba pasang telolet yang ini. Oke guys, kita coba putar dan dengerin dulu suara teloletnya. Wah mantap banget guys, dan sekarang tinggal cara pemasangannya. Caranya klik pasang. Lalu pilih, mau pemasangan secara gratis dengan menonton iklan atau mau berbayar dengan uang hasil narik penumpang. Dan di sini saya akan pilih yang berbayar saja. Oke guys, sekarang pemasangan telolet Basuri sudah berhasil. Dan buat yang belum tahu caranya, selamat mencoba ya guys. Sekarang saya akan melanjutkan pemasangan telolet yang lainnya.